Jumpa lagi sama kita, Master Walet. Ini kita ada di salah satu gedung. Gedungnya lumayan banget, teman-teman. Tapi burung banyak, kata beliau, tapi nggak mau turun ke bawah. Ini sudah mau kita periksa, berdasarkan arahan-arahan, apa saja kendalanya. Saya pakai kamera depan untuk menyorotnya. Nah, ini kebetulan baterai saya low, jadi blitznya nggak bisa. Jadi pakai senter aja. Nah, ini dia. Di atas LMB itu turun ke sini sekat. Nah, jadi seperti ini, usahakan jangan ada tiang-tiang seperti ini yang apa bisa menghalang-halangi, diloskan aja, kemudian sekat-sekat seperti ini. Nah, ini los aja. Gedungnya sudah bagus, suhunya dingin, dingin banget. Terus di sini juga tadi ada sekat. Sini juga ada sekat tadi, tapi sudah kita lepas. Nah, dan ini sekatnya juga nanti mau kita ganti sekat gantung aja sedikit. Nah, jadi sekat itu sebenarnya mempersempit ruang gerak, persempit ruang gerak. Habis itu suara juga mau kita ganti, teman-teman. Nah, ini juga ada pakan. Ini jadi nih, katanya dari teman kita di YouTube membagikan ini, beliau lakukan kemudian dicontoh, bagus sih. Nah, kemudian ini kuning telur. Nah, jadi kalau teman telur itu kalau mau mengaplikasikan telur di sarang burung walet itu putih telur di blender sama sarang burungnya, baru itu yang dikuaskan. Jangan sama kuning-kuningnya, karena itu akan meninggalkan bau amis, amis sekali. Jadi aromanya tuh jadi nggak enak gitu. Nah, ini gedungnya luar biasa, panjang ke sana. Terus kalau siripnya udah bagus begini, putih-putih ya, ini sudah mulai lembab nih, berjamur. Nah, ini fungsinya tempat lengket. Nah, ini fungsinya sebenarnya tempat lengket. Jadi kalau sudah siripnya begini, tidak perlu lagi pakai begini. Tidak perlu lagi, ini lepas saja sebenarnya. Lepas saja, karena putih-putih nih. Gak usah lagi pakai ini, sarang-sarang palsuan gitu kan. Ini juga gak usah, gak perlu sebenarnya, karena sudah diserut siripnya. Ini sudah diserut, sudah kasar. Jadi tempat bertengger tuh sudah bisa. Oke, kita kesini survei. Saya sekarang berada di posisinya di kantung. Lantai atas. Oke, Pak, kita lihat. Nah, bagusnya Pak, nggak usah disekat begini lagi Pak. Ini sempit banget. Berapa jaraknya, Andri? Andri, dari tanganmu, dinding belakangmu ini, yang senterku nih. Nah, 1,5 meter. 1,5 meter ada ini. Ada apa? Jadi 1,5 meter. Ini bagusnya nggak usah aja adanya sekat begini. Nah, terus yang putih-putih begini kayaknya sudah nggak perlu. Kayaknya sudah nggak perlu. Kenapa? Karena siripnya sudah diserut. Siripnya sudah diserut. Ini ya. Nah, kemudian ini sekatnya luar biasa nih. Nih. Ada tiang di sini, tiang lagi. Nggak terlalu banyak sekat, teman-teman. Lebih baik janganlah. Lebih baik diloskan aja, biarkan aja burung bebas. Nah, kalau menggunakan seperti ini contohnya. Besek. Nah, lebih cepat hama. Hama lebih cepat berkembang. Ini dia. Jadi kita kasih saran aja sama
bapaknya yang sudah undang kita untuk melihat RB beliau. Kita naik ke lantai atas.